Pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muara Jambi dipusatkan di Aula Rumah Dinas Bupati Muara Jambi Rabu sore. Puluhan pengurus serta sejumlah pejabat Pemkab dan Kemenag Muara Jambi hadir mengikuti prosesi pengukuhan. Pengukuhan dipimpin Wakil Ketua MUI Provinsi Jambi Abdul Kadir Hussein. Proses pengukuhan berlangsung hikmat dengan ditandai pemasangan sorban putih secara simbolis kepada 3 pengurus inti MUI. Ketua MUI Muara Jambi diamanah kepada Abdullah Syargawai untuk menjalankan organisasi dengan baik. Pejabat Bupati Muara Jambi Kailani mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dikukuhkan. Kailani berharap MUI dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bersama membangun daerah. Melalui kegiatan yang juga turut dihadiri Kakan Kemenag Muara Jambi, Abdurrahman Syayuti ini, Wakil Ketua MUI Provinsi Jambi, Abdul Kadir Hussein, meminta seluruh pengurus menjalankan beberapa tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh MUI. Di antaranya Warasatul Anbiya atau pewaris para nabi yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal dan membimbing umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Andil Antoni, Jambi TV.